Dalam usaha merancakkan sektor pelancongan pula, kerajaan sedang meneliti cadangan gelembung perjalanan atau travel bubble melibatkan beberapa negara yang sudah diisytiharkan kawasan hijau. Jika dilaksanakan, ia membenarkan perjalanan antara rakyat dalam negara yang terlibat inisiatif tersebut. Tetapi kalau negara itu sudah diisytihar sebagai kawasan hijau, maka kita bersedia untuk membincangkan SOP bagi membolehkan pergerakan, khususnya bagi memulihkan sektor pelancongan. Dan saya yakin sekiranya negara-negara ini, khususnya Singapura, dapat menimbangkan perkara ini dalam masa yang terdekat, ianya dapat menarik lebih banyak pelancong dari luar negara untuk datang ke Malaysia, khususnya di negeri Melaka ini. Setakat ini, 6 negara dikenal pasti, iaitu Australia, New Zealand, Singapura, Vietnam, Brunei dan Jepun.